Hai hai hai, assalamualaikum. Temani aku yuk bikin kue. Hari ini aku mau bikin kue kering ya. Kuenya itu kue kastengel. Ini udah ada bahan-bahannya. Aku pakai margarin itu 370 ya. Pakai margarin Simas. Kalau di sini bunda-bunda suka Blue Band ataupun yang lain juga bisa. Ini langsung saja aku kocok. Sebenarnya itu aku punya mixer ya, tapi berhubung udah aku cari-cari aku tuh lupa naruhnya, jadi aku pakai whisk aja. Dan ini setelah selesai, ini tuh cuma dicampur rata aja gitu bun ya, jadi nggak terlalu yang sampai ngembang gitu, cukup dicampur sampai merata kayak gini. Ini setelah selesai tadi aku masukkan satu butir telur, ini aku masukkan kejunya itu 300 gram ya. Terus ini aku lanjut, aku aduk-aduk sampai semuanya itu kecampur rata. Setelah kecampur rata, ini aku masukkan tepung maizenanya itu 50 gram dan tepung terigunya itu 500 gram. Ini karena pakai pengocoknya itu agak lama ya, jadi aku pakai tangan. Tadi aku udah cuci tangan, jadi itu aku uleni sampai kalis gini pun ya, jadi biar kalau digiling-giling kayak gini itu nggak pecah-pecah untuk teksturnya. Ini kita giling sesuai selera pun ya, ketebalannya kalau aku tuh sekitar setengah senti mungkin ya. Dan karena aku nggak punya cetakan pun ya, jadi aku pakai botol bekas marjan gitu. Ini setelah selesai aku langsung potong-potong untuk samping-sampingnya, jadi biar lebih rapi. Ini untuk kocokannya tadi udah aku tulis ya, satu butir kuning telur, terus satu sendok makan minyak, terus itu juga aku kasih satu tetes pewarna kuning telur. Setelah merata, ini aku langsung parut untuk kejunya, jadi biar lebih cepet ya. Langsung aku potong-potong kayak gini pun ya, kalau pemotongannya itu dikira-kira aja gitu pun ya, kalau kita pakainya itu sesuai bentuk kastengel aja gitu. Ini aku lakukan sampai semua adonannya itu selesai, dan aku juga udah panasin untuk ovennya. Ini langsung aku taruh ya bun ya di teflon aku. Untuk teflonnya itu nggak aku kasih minyak ataupun margarin gitu pun ya, jadi langsung aja. Ini aku panggang sekitar 25 menit di api 140. Kalau untuk ovennya itu tergantung oven bunda masing-masing ya. Dan yang mau coba silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.